Sekarang kita tak nak buang masa lagi, rakan-rakan media. Pastinya anda semua teruja. Yang mana nak baca kamera, yang mana nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia sekian lama, ini dia Astro Ria bawakan musim ke-8. Bintang yang pertama ini cukup tinggi lampai. Memang sayang tetap sayang, tapi sayangnya bermacam-macam cerita. Tetapi inilah pengalaman hidup untuk anda semua. Bintang pertama Gegar Vaganza, Olive Aziz. Macam mana berkata yes for this? Adakah memang nak buat comeback untuk nyanyian atau macam mana? Actually sebenarnya untuk Alif, it's a huge opportunity untuk Alif juga dan Alif pun dalam berehat. So, dia rasa it's a good platform for me dulu untuk buat comeback untuk peminat-peminat dan juga penonton, insyaAllah. Oh, lainlah tu. Dia cakap tu saya rasa sejuk. Sekali lagi, Alif Aziz, everyone! Alright. Bintang yang kedua ni, kawan pada Alif Aziz, huruf A juga. Kalau dia nyanyi dulu, oh dia punya jerit tu, dia punya kata orang high pitch yang luar biasa. Kata orang roman yang bercinta. Ini dia, Awira! Diriku hembus dan
English terbaru yang nak dibawakan untuk Kota Bangsa Museum Kelampan. Agak berbeza je. Rocker New Era. Rocker New Era. Rocker the New Era. Sorry. Tapi lah, tapi ya, saya boleh dengar suatu macam mana. Katakanlah, ada minggu kena nyanyi lagu dangdut. Boleh ke? Boleh, kita gila. Ah, dah sebab. Sekali lagi tepuk tangan untuk Awira. Bintang yang seterusnya pula. Kalau kumpulan rock dulu-dulu memang start dengan huruf S. Kita ada Search, kita ada Spring, kita ada Slam. Dan ramai lagi, kita ada Sarah. Dan ini, lepas dulu kita pernah ada Scat, kita ada Jimmy Spring. Kita pernah ada kumpulan Spring. Dan sekarang ini, vocalist untuk kumpulan Scam. Tepuk tangan paling buruk untuk Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, Azam Scam. Macam salah seorang dari producer kita, Daud Smahadi. Setuju tak? Dia ada rasa lupa sikit, ada seorang tu, producer kami, okay. Daud Smahadi. Asal ada kau adik? Tak. Memang ada bapak. Asal, perasaan untuk berada dalam Kota Bangsa, ini percubaan pertama atau sebenarnya? Pertama terus berada dalam musim ini? Alhamdulillah. Okay. Perasaan macam mana nak bersaing dengan bintang-bintang yang lain? Perasaan dia... Okay, mana cakap lah. Macam seronok pada kan, kebutuhan pada pasal kita dah lama tak jual dengan artis yang tadi kan, yeah. So perasaan dia memang teruja lah, teruja sangat-sangat. Oh right, yeah. Dan pastinya kita doakan yang terbaik untuk Azam Scam. InsyaAllah. Banyak lagi lagu akan dinyanyikan. Okay, wishing you all the best. Terima kasih Azam Scam. Okay. Ini dia variasi yang kita bawa dalam Kota Bangsa musim yang ke-8. Kalau tadi kita ada ballad, kita ada pop, kita ada rock kapak. Ini dia versi dangdut untuk anda semua yang memang sedap. Ani Mayuni. Apa sebenarnya?
Sepanjang ni pun ataupun memang dah lama tak menyanyi dan this is comeback untuk Gegar Berganza. Sebab kita PKP 2 tahun jadi kita nyanyi kat rumah je. Oh, okey. So kita panaskan balik, hangatkan kembali Gegar Berganza dengan kehadiran Ani Mayuni. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ani Mayuni. Okey. Kali ini kita ada bintang yang bersaing di kalangan gelarannya Datuk. Wow. Siapakah Datuk ini? Datuk ini pernah mengatakan tentang asmara ini ketika saya sama-sama sekolah. Lagi saya terima tepuk tangan paling gemuruh untuk Datuk Fazli. Sebenarnya saya masuk pasal anak kecil saya yang 4 tahun tu. Okay. Dia seorang je yang tak kenal saya sebagai penyanyi. Anak saya yang pertama, kedua, ketiga pernah saya gendong ketika saya menyanyi asmara ini. Aha. Tapi main kecil tu dia pernah tanya, Gida ni penyanyi ke? Ini lagu siapa? Jadi saya tergerak, okeylah saya menyanyi untuk dia supaya dia boleh cerita dekat orang bapak aku seorang penyanyi juga. Nice one! Datuk Fazli dan dia punya mas, ada master chef yang power. Okay Datuk, all the best kita ucapkan. Orang pastinya kita semua teruja, ramai sekali di luar sana pun akan teruja untuk kehadiran Datuk Fazli. Lagu tu Datuk saya sekolah dengar power sekarang sudah saya. Tetapi guys, sekarang ini pula lagu ni pun cukup lama. Lagu ni kalau kita dengar kita rasa nak menari, nak melompat. Nasibnya macam mana? Ini dia kumpulan Niko, ini nasibku. Orang yang disilangkan, berusaha dan ibu
kan. Thank you so much. Yeah. Dia punya energi lain macam. Kata orang kempok tengok apa rasa tercabar. Masih muda. Jadi persiapan berada dalam Gegar Berangsa ni mungkin pergi jogging ke atau macam mana ke? Kongsi sikit dengan rakan media. Okey, kami dah 4 tahun, dah almost 1 month dah. Alhamdulillah kami buat persiapan berbasikal, jogging dan berzumba. Oh, alright. Hebat untuk dapatkan stamina sebenarnya. Jadi kalau nyanyi genre pop rock ke genre balada ke, tak ada hal. Insyaallah. Seterusnya kita bersama dengan bintang yang seterusnya ni. Tak dah tengok Nico nari sampai lupa siapa yang seterusnya. Seterusnya akan bersama dengan kita. Oh, wow. Satu dalam sejuta. Lama beliau menghilangkan diri, kembali di pentas Gegar Berangsa. Ini dia. Kita multiracial. Tepuk tangan untuk Suki. Berjaya berada di kawasan Malaysia Kelapan. Suki dalam tempoh lama juga ya kita rasa kehilangan. Jadi musik, adakah masih menyanyi sebelum ini ataupun ke mana anda sebelum ini? Sebenarnya Suki masih menyanyi dalam private shows ke sebelum MCO lah. Dan kali ini kembali di arus komersial. Bintang Realiti cukup berjaya. We wish you all the best ni, Suki. Alright. Seterusnya ini juga Bintang Realiti juga yang bertanding untuk satu pertandingan yang lain. Tepuk tangan untuk pencabar Suki. Ini dia, Nikki. Cinta kepadanya, malam kau hanya ditanda fantasi atau cuma ada di dalam hayalan yang dia ciptakan. Kami kan kau kawan semata, kau di dalam mulut kita kasih kesan jadi berguna. Yeah.
Lisa, lain macam ya. Sorang-sorang lain. Vicky, welcome back. We are so excited to see you in Kawasan Mesin Pelapan. Nampak dia excited tu. Perasaan Vicky boleh kongsikan dengan rakan media bersama dengan kami semua di Kawasan Mesin Pelapan. So excited. Okay. Happy sangat. Happy dan bersyukur dan bersedia untuk bersaing. Itu belum. Still excited, still celebrating. Celebrating lagi. Alright, Mama Vicky, wish you all the best. Okay. Thank you so much. Kita perkenalkan pula bintang yang sudah Vicky boleh turun. Okay. Bintang yang seterusnya ini pula orang lama. Katanya semuanya sudah terlambat. Tetapi tidak terlambat untuk beliau berada dalam kegagalan musim kelapan. Tepuk tangan paling gemuruh untuk Shidi. Menyanyi persembahan dan pertandingan tu macam mana dah kawal perasaan ni? Oh, memang pertandingan ni agak cemas sikit, tapi insyaAllah kita yakin dan kita akan teruskan. Menang kalah itu belakang cerita, yang penting sekali kita tetap akan berjuang bersama itu. Itu sahaja kita mau. Thank you so much sampai sini. All the best. Okay, SOP sekretaris. Okay, insyaAllah. Okay, seterusnya ni. Saya tak sangka untuk pasukan kumpulan ini bersama, tetapi pastinya membawa kemeriahan dalam Gegar Vaganza musim yang ke-8. Walaupun tidak berlima, tapi semangatnya mungkin sama. Ini dia, Samuel Abel dan Yasin. Mana nak pergi? Abang Saiful dan Abang Yasin, siapa sangka
Dua nama juga Emma ini berada dalam Gegar Vaganza. Macam mana boleh kata yes for this? Silakan. Ha, mula dia. Kan? Macam mana kita kata yes for this? Yes for me. Why not? Why not? This is kata platform dan kita cuba cabar diri kita. So, harapan untuk Abang Saiful berada selalu menjuri dalam arena lain. Arena ni dijuri ke belakang mana? Saya rasa ini satu cabaran, satu perjuangan yang kita memang belum selesai lagi. Ini kira macam sambung belajar. Sambung belajar. So, yang paling best kita dapat bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah. Sekali lagi nama tangan sama Abang dan juga Yasin. Yang ini confirm, yang satu saya pun tak percaya. Sampai sekarang saya fikir biar betul. Sebab beliau ni satu ikon kata orang yang lain mesti gerun juga. Tapi kita rasa bertuah dalam Gegar Vaganza. Kerana bintang yang terlalu istimewa bersama kita dalam Gegar Vaganza, Adi Manu. Kepada rakan-rakan peserta yang lain, jom kita just have fun. We do it for the fans. Yes, sekali lagi Adi Manu. Terima kasih. Alright, ini dia bintang yang terakhir yang akan bersama dengan kita. Kali ini lelaki. Lama juga beliau tak muncul, tapi beliau sangat ikonik. Kemunculan beliau, beliau dah pakai mask dulu dah daripada kita. Cuma dia bukan kat mulut saja. Rasa-rasa boleh agak tak siapa? Ini dia, Akar dan Bumi, Bani Amo! Sudah membuka tuli, baru tenaga menyesali diri. Pandang langit, lupa bumi, pandang langit, lupa bumi, pandang.
pentas. Congratulations, Tanya. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih kerana bersama dengan kita dalam juga perkara musim kelapan. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sudi memanggil saya, bermaksud dia sama-sama dapat join dengan Gegar Perkasa ni. Satu apa pengalaman yang sungguh besar dalam industri kita. Terima kasih. Alright. Nampaklah Abang Fadi Amor tu yang excited. All the best kita ucapkan, Abang. Terima kasih. Alright, sekali lagi kita berikan balik bola untuk 12 bintang Gegar Perkasa yang ke-8. Okay, guys. Itu dia 12 bintang yang mewakili negara Malaysia. Tetapi tenaga produksi Astro, terutama saya juga berkata, sedaya upaya untuk bawa kepada anda bintang Nusantara yang pernah popular kerana tak mandi dan asyik tak tertuang. Ini dia, tepukan paling murah untuk Upiah Isen. Kalau anda boleh tengok dekat kita sekarang ini, Upiah, boleh dengar suara kami? Upiah comel ni awak. Jadi Upiah, boleh dengar suara ya? Ya, boleh. Nabil, buahnya. Itulah namanya realiti di rumah kalau ada anak kecil. Upiah, terima kasih kerana sudi menerima kami untuk dalam Gegar Perkasa. Jadi ya, Upiah, Upiah rasa senang sangat. Ya, perasaannya boleh kongsi sikit kepada rakyat Malaysia? Bahawa Upiah tak menyangka Upiah bisa terpilih untuk mengikuti Gegar Perkasa musim ke-8. Sebab kita tahu, sebagaimana yang kita tahu, panggung Gegar Perkasa yang ke-8 itu, panggung Gegar Perkasa itu sangatlah besar. Yeah. Jadi Upiah terharu. Jadi Upiah, bila cadangnya kemari ke Malaysia? Ini tengah pengurusan. Upiah sudah daripada kampung sudah ke Jakarta. Ya. Nanti urus segala macam keperluan baru terbang ke Malaysia. InsyaAllah, moga semuanya sukses dan permudahkan Upiah. Upiah, tadi semuanya kawan-kawan di Malaysia sudah nyanyi. Jadi kalau boleh Upiah nyanyi sikit, kita kasih tengok kawan-kawan rakan-rakan media di Malaysia untuk dengar, boleh? Boleh. Okey, silakan Upiah. Aku baru mandi, tak tentuang, tak tentuang, tapi masih cantik juga. Kalau sudah mandi, pasti cantik sekali. Yeah, Upiah sudah mandi ke belum tu? Sudah pagi tadi. Jujurlah Upiah. Sekali lagi everyone, Upiah Isen. Selamat pagi jaya, moga jumpa di Malaysia nanti ya. Okey, maka dengan itu rakan-rakan media, hadirin-hadirin sekalian, diumumkanlah sudah 13 bintang Gegar Perkasa musim yang ke-8. Sekali lagi, tepuk tangan paling gemuruh untuk mereka semua dengan. Kita dah ucapkan selamat jaya dan kepada yang buat stream secara berjual di media sosial setakat ini sahaja. Kali selepas ini kita akan bersama-sama dengan wakil Astro dan juga mereka orang kuat untuk sesi Q&A. Tetapi sebelum itu